keridhaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kemurkaan orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridha, insyaallah itu menjadi sebab besar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dimurkai, dibenci oleh orang tua kita, maka itu menjadi sebab besar kita juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba Allah dia memiliki kesalahan, dosa, bahkan kesyirikan yang dia lakukan kepada Allah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum dia wafat, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau dia berbuat keburukan, mencela, mencaci, menghinakan kedua orang tua, lalu kemudian dia meminta maaf kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak memberikan maaf kepada dirinya, itu akan menjadi masalah besar dia di dunia dan juga di akhirat kelak. Apalagi kalau dia tidak meminta maaf kepada orang tua.